Anggota Satlantas Polres Lampung Tengah membagikan makanan dan minuman kepada pengendara dan masyarakat yang melintas di Jalin Sum Bandar Jaya. Kasat Lantas Polres Lampung Tengah, Ibtu Wahyu Dwi Kristanto mengatakan, pembagian gratis takjil kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat yang melintas agar dapat berbuka puasa meski dalam perjalanan. Ia menjelaskan, pembagian makanan dan minuman atau takjil adalah bagian dari sosialisasi dan imbauan Operasi Krakatau Keselamatan 2024 agar masyarakat tertib dan melengkapi surat kendaraan saat berkendara. Jajaran Satlantas juga membagikan helm gratis dan makanan minuman kepada masyarakat, meskipun pengendara yang bersangkutan tidak membawa kelengkapan administrasi. Hari pertama di bulan suci Ramadan, tanggal 1 Ramadan, kita membagikan takjil kepada pengendara yang melintas di depan Plaza Bandar Jaya ini, dan kita juga memberikan himbauan kepada pengguna jalan untuk senantiasa tertib dalam berlalu lintas. Jadi membagikan 300 paket takjil yang kita bagikan kepada masyarakat yang melintas, dan kita juga ada helm yang kita bagikan kepada masyarakat yang tertib dalam berlalu lintas. Kita menggunakan spanduk banner juga himbauan, kita membagikan brosur, dan melalui papan-papan himbauan juga kita menyampaikan pesan-pesan tertib dalam berlalu lintas. Dari Lampung Tengah, Tejo Waluyo, Metro TV Lampung.